Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah atau bertepatan tanggal 1 September 2019. Selamat datang Muharram, bulan penuh keagungan. Sebuah perjalanan sejarah pasti akan berakhir, begitu juga tahun. Ketika tidak dimaafkan, sebaik-baiknya kehidupan akan sia-sia tanpa bermakna. Dari awal dan akhir dengan pahala yang ilahi. Halo guys, ketemu lagi sama gue, Hardi Saputra, di channel sederhana gue ini. Hari ini gue akan mengajak kalian ke Bundaran HI untuk menyaksikan acara Tahun Baru Islam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Festival Muharram guna memperingati Tahun Baru Islam 1441 Hijriah. Acara akan diadakan di Bundaran HI. Dari selembaran yang beredar, acara akan dimulai sejak pukul 5 sore sampai jam 11 malam. Akan ada banyak pertunjukan menarik seperti water screen, 3 dimensi projection mapping, fire dance, power obor, halal food, dan acoustic band. Selain itu dimeriahkan oleh sejumlah artis tanah air juga, Opik, Pasha, Kotak, Wali, Potret, Jiung Band, Hijab Band, Plus Plus, dan banyak lainnya. Termasuk pendakwah kondang juga turut hadir seperti Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Thank you.
aku mau. Assalamualaikum warahmatullah. Acara ini yang pertama kali diadakan merupakan ide dari Pemprov DKI dan berkolaborasi dengan instansi terkait. Festival ini juga menghadirkan berbagai usaha kecil menengah UMKM di sekitar Jakarta yang dinamakan Halal Food Festival. Hal itu dilakukan untuk mendukung perekonomian warga sekitar. Sekitar pukul 5 sore, warga sudah mulai berdatangan untuk mencoba dan mencicipi berbagai kuliner khas Jakarta. Seluruh ruas jalan MH Tamrin pun sudah ramai dipadati oleh warga yang hadir. Di tempat ini terdapat 24 tempat yang tersedia, dari mulai jajanan masa kecil kayak sosis, telur gulung, dan makanan khas Betawi kayak kerak telur, sate Betawi, hingga sop buntut. Macam-macam minuman juga ada dengan berbagai varian rasa. Halal Food Festival itu diisi oleh UMKM dari Tanah Abang sebanyak 8 dan 16 dari UMKM Menteng. Pawai obor sendiri diberiakan oleh perwakilan dari masing-masing kota DKI Jakarta, dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Masing-masing rombongan bergerak secara beruntun, mulai dari Patung Kuda menuju Bundaran HI. Pawai obor diikuti oleh 2.600 orang, dan yang dibawa bukan obor melainkan lampu yang sudah dimodifikasi. Mereka kemudian berjalan menyelusuri ruas jalan MH Tamrin di kedua jalurnya, dikawal oleh petugas dishub. Oh, yeah.
Baiklah, mungkin itu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.